สวัสดีจ้ะจ้ะจ้ะจ้ะguys, hari ni Kak Ella nak buat satu video reaction terhadap satu short film daripada Apa Cerita Production. Diorang kata cerita ni seram. Kak Ella tengoklah cerita ni, seram gila. Jadi kalau yang seram-seram tu memang bagi kat Kak Ella lah kan. Korang standby jump scare, standby juga telinga korang dengar jeritan Kak Ella ya. So, jom kita pergi tengok short film Corinne's. Let's go. Untuk pengalaman yang lebih baik, anda pakai headphone saat menonton. Wah, style. Apa cerita production? Okay. Seem nice. Naskah ini mengandungi bapa-bapa yang kurang menyenangkan bagi sesetengah pihak, pengidap lemah jantung, ibu mengandung, warga emas dan kanak-kanak adalah tidak digalakkan untuk menonton naskah ini. Baiklah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihi, mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu malam sunyi. Oh, okay. Lagu lama guys. Seorangan diri tak tertahan ku menanti lekas kau kembali. Hati rasa pilu kerana kau jauh dari sampingku, kecewa hidup. Sorry. Style yang batuk aku. Terbayang wajahmu selalu, tak tertahan dalam hasratku. Weh, tidur ke? Kata nak balik cerita Sam ni. Apa tak balik? Tak jadi. Nantilah aku balik. Rumah student besar macam ni. Bukan. Hai, Andri pula. Nanti kau tahulah. Kawan dia macam tak gerak pun mulut. Tapi keluar suara. Tak apa lah. Aku nak tidur dulu lah. Install dulu shot dia. Beza, tolong aku boleh tak? Tolong apa lan? Kan aku jemur kat ampai luar tu, tolong angkatkan boleh? Aku lupa nak angkat. Hei, tu pun nak suruh aku ke? Okay. Tolonglah angkatkan, aku tak boleh nak angkat. Dah kelapa pula tak boleh. Elok je kau terbaring kat bawah tadi, pergilah angkat sendiri. Oh, ni dia yang cakap. Okay. Okay, aku rasa something. Baring, kau merepek apa ni Zul? Haha. Aku merepek. Pergilah angkat sendiri. Malas dah aku nak turun ni. Okay. Seems like... Eh, kau ni. Macam mana aku nak angkat? Aku kat kampung lah, weh. Jeng, 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 jeng. Jeng, 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 jeng. Doi. Siapa kat bawah tadi? Aduh, kamera pun follow macam ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Jangan cakap kau ada situ. Ah, who is that? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so dia ingat, mesti dia ingat kawan dia main-main.
ada gambar. Habis ni siapa tengok macam tu? Hilang. Eh, asal tak buat handphone. Tunggu tak buat handphone. Aduh. Kalau aku keluar dari rumah tu, risau kita kadang kan. Hey. What? Jangan. Oh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okay. Dia kira benda tu macam kena hempap lah. Tak boleh bangun, tak boleh gerak. Benda tu hempap je. Tinggi. Aku sukalah shot diorang. Pakai mic ni kalau aku kentut dengar. Okay, depan mata dia eh. Pintu bilik tu terbuka. Oh, belakang. Okay, sorry. Pintu belakang ni. What the heck? Kupang dia. Kau kembali, hati rasa pilu, kirimlah asmaramu, kau jauh dari sana. Tak betul. Tak nampak apa-apa dah. Apa dah? Oh my god, aku nampak dah. No, don't touch pula. Oh, besar tempat tu. Tempat tu kecil, tapi pintu keluar weh. Pergi keluar pintu tu lah.
tinggal seorang-seorang. Aku tinggal seorang-seorang benci. Sorry, memang ketat lah Tacut. Kalau aku tadi dah keluar dari pintu tu, weh. Benda siap merangkap lah kan. Lockdown ke apa yang tak ada keluar rumah? Babe, I menyesal babe, jangan seorang babe. Aku cakap tadi, keluar. Risau kita. What? Keluarlah Azul, kau ni. Aku benda lah duduk tunggu situ lagi. Dan aku nak minta maaf pada kau. Aku tahu aku dah buat salah besar. Maafkan aku Len. Maafkan aku sangat-sangat. Benda ni kacau aku Len. Aku salah Len. Dia tahu. Dia tahu apa yang aku dah buat pada girlfriend kau. Aku punca girlfriend kau mati accident dan aku tak niat pun Len. Maafkan aku. Aku suka girlfriend kau. Aku yang rosakkan kereta kau. Aku tak sanggup girlfriend kau yang guna malam tu. Aku rosak pada kau dengan arwah. Nah, Allah. Eh, takkan kau baca relax je? Maafkan aku dah. Maafkan aku. Tolong aku takut. Takkan kau baca relax je? Oh, kau yang hantar. Yang datang dekat tuan yang awak. Oh, saya nak ucapkan terima kasih banyak. Oh, dia yang ni. Mentera Korin yang awak bagi tu menjadi. Saya dah dapat tahu siapa yang rosakkan kereta saya hari tu. Saya dah tahu siapa yang bunuh girlfriend saya. Nanti baki pengerasnya saya bagi hujung minggu ni. Haa, dua-dua syirik. Eh, tak, kedua syirik. Kau yang syirik. Kau sengih macam tu. Girlfriend kau mati kot. Allah.
Why not? Tak, kau sampai bunuh kawan kau. Katakanlah jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian atau kalian menampakkannya, maka Allah mengetahui semuanya itu. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tak sempat. Lekaslah kembali. We stand. So guys, cerita dia memang best. And dia punya jumpscare bukanlah bodoh-bodoh jumpscare macam tu. Dia tak plot twist, tapi dia jalan cerita dia tu memang nice style macam tu. Yang tak sangka ya, kawan dia rupanya yang pergi membomohkan member dia tu. Kalau kau minta bantuan benda lain untuk settlekan masalah kau tu, walaupun kau teraniaya, kau tetap syirik tu. Kalau kau pergi jumpa bomoh minta tolong apa sebagainya, menangkan kau sekali syirik. Dalam cerita ni dua-dua salah. Zul salah dan pun salah. Kalau korang nak apa-apa tak puas hati dengan something, please lah, please jangan jumpa bomoh, jangan minta tolong selain daripada Allah. Itu saja untuk kali ni. Thank you so much for watching me. Habis kalau korang suka dengan reaction dan korang boleh subscribe. Oh ya, korang boleh subscribe and then follow kanan dekat Instagram and TikTok. Bye bye, Kak Kunta.